Kayaknya nanti kita sambung lagi aja deh. Sekarang udah kedenger suara tahlil, bentar lagi maghrib. Assalamualaikum. Ini dia saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ajis. Ya, sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, ini dekat tempat wudhu itu, dia ada makam utama. Kaget dengan kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Panjang banget. Dan ini teman-teman. Nah, ini habis hujan, alhamdulillah kabut udah mulai turun tuh, lihat tuh. Tuh kabutnya udah mulai pada turun. Jadi sekarang kita berada sekitaran Majalengka paling ujung dan bakal berkunjung ke sepasang suami istri atau pengantin baru yang baru 6 bulan tinggal di hutan. Ini gokil banget sih ya. Ini bisa kita petik pelajaran yang positifnya dan buang negatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan ya teman-teman bisa lihat ini. Astagfirullahaladzim. Guludug. Bistakdarderdor. Ini ngerinya nanti kabut tebal kita nggak bisa jalan teman-teman. Nah ini treknya tuh, ini masih jalan tetapak. Kenapa saya nggak pilih untuk bawa motor ke sini? Dikarenakan ini licin banget. Tanah kayak gini, ini pasti nempel ke ban dan bakal licin. Kecuali motor-motor trail yang jago udah bisa terabas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah trek pertama kita masuk. Motor kita taruh bawah, di bawah bukit. Mudah-mudahan aman. Ya, rezekinya kemana ya. Tapi tetap harus waspada. Karena niat kita baik, pasti ada jalan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen tahu di malam seperti apa. Nah, teman-teman mungkin yang baru nonton bisa scroll ke bawah, itu ada video yang baru tayang, itu tentang suami istri atau pengantin baru yang baru tinggal di hutan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bentar main hansari jalan dulu. Oke. Yuk, come on. Wah, basah euy. Kameranya euy. Sebentar, jadi harus berunduk. Sorry nih teman-teman, kameranya basah. Mudah-mudahan aman, gak error euy. Sebentar ya. Biar gak burik perjalanannya. Oke. Yuk bisa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di sini hamba mohon perlindunganmu dari segala mara bahaya, binatang liar, binatang melata, psikopat, apapun bentuknya yang berbahaya. Hamba mohon perlindunganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya bisa aja sih kalau jalur terabas kayak gini harus menggunakan motor-motor cross, teman-teman. Tapi nggak mau menanggung resiko ya, daripada nanti kita celaka. Selagi kaki masih bisa kuat untuk melangkah, kita kenapa nggak melangkah? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita jelasin pelan-pelan. Mungkin akan ada yang baru nonton ya. Jadi sekarang tanggal 17 November 2024, kita terdampar di sebuah tempat di mana di sini tinggal pasangan pengantin baru 6 bulan mereka tinggal di hutan, teman-teman. Nah, untuk yang tinggal sebenarnya ada sih. Kakeknya itu berusia menginjak 60 tahun lebih atau sampai 80-an ya kemarin tuh. Kita belum ngobrol banget sama kakeknya. Anybody home? Ah, man. Nah, kemarin di sini nyium aroma kenanga nih. Wangi kenanga di sini, ternyata di sini ada kuburan, man. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Katanya tuh di bawah pohon ini nih, pohon gede ini nih, ini ada kuburan di bawah sini nih. Nah, ini wangi kenanga loh. Asli, men. Dan kadang kayak gini, men.
Ini wangi kenanga, masih wangi kenanga. Padahal di sekeliling nggak ada bunga kenanga ya, nggak ada pohonnya, teman-teman. Aduh, ini kita udah bawa sebako. Aduh. Buat nanti dikasihkan ke si teteh sama si Anya. Ini membuat video ini sebenarnya tujuannya untuk membuat kita semakin bersyukur lagi atas apa yang kita punya, bahwa mewah, megah itu belum tentu nyaman. Yang nyaman adalah cara kita menyikapi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala beruntuk kita. Jadi jangan merasa kayak paling tersakiti, paling enggak punya, karena masih banyak yang kurang dari kita. Dan ini bisa jadi patokan ya, teman-teman. Jadi gambaran juga, banyak-banyak bersyukur. Saya enggak bakal bosan untuk ingat selalu banyak-banyak bersyukur. Nah, ini rumahnya ada di atas nih. Punten. Saha eta? Aduh, kabut udah mulai turun tuh. Nanti kita bikin view malam di sini. Karena tujuan saya pengen minta izin untuk melihat keadaan di sini pada malam kayak gimana. Kemarin sore udah, sekarang pengen tahu kalau malam seperti apa. Gelapnya kayak gimana? Kondisinya kayak gimana? Seru sih belusukan kayak gini. Nah, ini men. Ini dulunya tuh kayak ada 13 rumah. Ya, blok atau kampung gitu sih. Cuman katanya sih warganya udah pada cabut ke tempat yang lebih rame. Karena di sini agak sulit aksesnya, bisa dilihat. Nih, nanti kita bikin vlog malam di sini. Kita coba explore. Kita nanti uji nyali juga. Kita minta izin dulu ya. Ngapain? Mudah-mudahan teteh sama A-nya ada, karena biasanya mereka tuh selalu ke kebun. Assalamualaikum. Nah, ini ada kuburan dari ibu, dari ibunda dari A-nya. Udah meninggal dan dikuburkan di sini, teman-teman. Ini makamnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Stop dulu, Jum. Gonggok, Queen. Jangan kabur. Panik, Jum. Aduh, anjing. Iya, emang anjing kemarin tuh yang ngejar kita. Kaget, cok. Kita muter, anjingnya ikutin. Kita takut-takutin dulu nih. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum. Ini kemana nih, teman-teman? Ini rumahnya. Asli, men, ini trauma sama anjing nih. Kaget. Assalamualaikum. Ah, teteh. Saya nggak berani mendekat, euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abah. Oh, men, asli takut, uy. Ngerai, cok. Abah, Bah. Sieun, Mbak euy.
Oh, itu ada ceritanya. Mau ke rumah ini si AA sama Teteh Nia. Gak adanya. Oh, punten dulu punten. Aduh, punten ya Teh ya. Aku baru lihat Teteh loh. Teteh berarti tinggal di sini juga. Iya. Punten Teteh. Iya. Teteh siapa namanya? Bulan. Teteh Bulan. Iya. Rumahnya yang mana ini? Ini. Oh, ini. Ah, punten. Assalamualaikum, AA. Ayo aja ke rumah. Oke, nanti kita sambung lagi aja. Ternyata Tetehnya nggak ada. Kita ketemu sama kakaknya. Kebetulan ada. Anjingnya men. Oke deh, karena baru ketemu nanti kita audin lagi ya teman-teman, karena takutnya kaget ngeliat kamera. Nanti kita audin lagi setelah kita ngobrol. Gogoknya, oi, tah. Peace, love and go, peace. Assalamualaikum. Teteh, iya mah oleh-olehnya. Punten. Sok. Punten. Puntennya sebelumnya saya teh kalau misalkan bikin kaget. Jadi saya teh dari Majalengka Kaler. Kemarin tuh kesini bikin video ketemu sama si AA sama Teh Nia. Teh Lia, iya Teh Lia kemarin tuh. Cuman katanya sih bilang katanya ada yang tinggal juga kakaknya di sini. Berarti ya ini Teh AA siapa pun tuh namanya tuh? Solihin. AA Solihin. Ini Teteh siapa? Teh Ulan. Teh Ulan. Oh, gitu. Tinggal di sini juga berarti ayah? Ya. Udah lama. Udah lama berarti. Kalau ini si Teteh Liang sama si AA siapa tuh namanya kemarin tuh ya? Nunu. Ah, Nunu iya. Ah, Nunu berarti itu nikah baru kan ya? Baru ya? Jangan sian ya ayah, jangan kaget. Jadi aku tuh biasa bikin video ke tempat-tempat rumah terpencil, biasa di leweng, di kebon ya. Kebetulan kemarin tuh ngeliat rumah dari seberang. Nah saya tuh ini rumah atau apa? Ternyata pas kesini tuh banyak rumah. Ini teh kampung apa dulunya tuh? Ya tadi nama seuran di Teteh. Tadinya banyak kan. Kenapa jadi kirang cai meren ketiga deh. Kirang listrik. Ah sebenarnya pada jauh narik mending pindah gitu teh. Berarti pada pindah gitu ya. Dulu ada berapa rumah di sini tuh? Banyak. Aya 13 bener. 13. 13 kepala keluarga berarti masih saudara ini semuanya apa ada orang lain juga di sini ya? Ya masih saudara. Masih saudara. Ya aku teh tadi niatnya mau ini ya mau izin ke tadinya ke bapak ya kemarin tuh udah ngobrol sama bapak jadi mau lihat keadaan malam di sini mau bikin video nanti bikin explore kesana malam sendiri. Nah tadi itu mau minta izin ke bapak kebetulan lihat AA juga ya udah aku izin dulu sekalian kasih AA nya lihat rumah malam hari sendirian pakai senter AA. Ya, saya nama mending kena kapak kolat wae. Nanti bilang juga sama bapak. Kemarin udah bilang sama bapak sih katanya manggai wani mah cenah gitu. Wani mah atuh urang mah cenah gitu kan. Ada teh nanaon di dia mah. Pengen lihat aja keadaan malam seperti apa di sini. Dengan ukur aya da gada teu aya ieulah daya mistis-mistisan. Oh, enggak ada mistis-mistisan nih berarti ya. Ya ini mah gambaran aja biar teman-teman yang nonton tuh biar lebih bersyukur lagi, ah. Gitu kan kadang-kadang kan udah punya semuanya tapi kayak masih kurang bersyukur. Nah, mungkin ngelihat video AA tuh sama si Teteh jadi oh iya biar lebih ingat lagi gitu. Iya bagus kan AA ya Teteh ya. Iya udah. Ada yang di Majalengka juga ya yang Kampung Mati. Nah, eta Kampung Mati juga dulu aku bikin Teteh. Kampung Mati yang ini Sida Mukti. Iya, nah, itu dulu bikin. Terus Kampung Mati yang di Kuningan bikin. Dulu tuh ketemu sama kayak si Ati tempatnya tinggal di rumah terpencil sambil nunggu nanti mungkin aku mau nunggu ikut berteduh boleh ayah? Oh iya. Aduh tapi ya nggak apa-apa. Nah teman-teman nanti kita sambung lagi sekarang mau ngobrol dulu sama si A gimana gitu kan ya nanti minta izin sama bapak juga posisinya ini kan abis hujan takutnya licin nanti kita ketemu lagi malam lah ya. Aduh, alhamdulillah Teteh. Makasih banyak lo ya. Solihin sama Teteh Ulan ya? Iya. Aku mau ucapin terima kasih banyak udah diajak makan malam juga. Terus tadi dibikinin kopi juga. Makasih banget untuk sambutannya gitu. Jadi aku tuh kesini tuh tujuan utama aku tuh pengen ketemu sama Anunu sebenarnya sama
Teh Lia ya. Teh Lia. Teh Lia. Itu karena berhubung lagi tadi itu lagi nganterin ke pabrik ya. Nganterin ke pabrik. Jadi sekarang tuh katanya belum pulang teman-teman. Jadi enggak apa-apa, jadi mumpung ada Teh Wulan sama Kak Solihin, sekalian nanti aku minta izin. Jadi aku mau bikin video malam, ah, lihat keadaan rumah atau keadaan lingkungan sekitar lah pada malam seperti apa gitu. Terus gimana sih ketika terus teteh pada malam hari misalkan ingin membeli sesuatu malam tuh kayak gimana gitu. Karena yang aku lihat nih di sepanjang jalan ini udah enggak ada penerangan nih ya. Iya, di sini mah enggak ada penerangan. Enggak ada. Penerangan. Berarti yang di situ tuh ada tadi tuh ada Teh Lia, ada Nunu, terus Bapak Teh Wulan, ya si Solihin sama si Dede ya. Dede Dela, berarti 6 orang yang di sini ya. 6 orang. Dua rumah yang masih aktif teman-teman. 7 sama Nyai. Nyai siapa tuh, ah? Ya, itu yang ke pabrik. Oh, aku belum ketemu yang itu deh. Jadi sekarang mumpung lagi ketemu sama A aja nih, aku mau sedikit ngedengerin kisah A sama Tete. Berarti kan ini A sama Tete kan terhitung kalau si Amo udah lama ya? Iya. Udah lama. Kalau Tete mah baru ya? Baru. Dari tahun berapa tadi sini, Teh? Dari 2020 aja. 2020. Berarti posisi rumah-rumah ini udah kosong dong? Udah kosong. Asas sudah gelap ya? Udah gak seperti A dulu waktu masih muda, masih aktif ya berarti ya? Iya. Itu mulai ditinggalin pas rumah-rumah itu kapan tuh, A? Mulai ditinggalin. Mulai para ditinggalin gitu. Ditinggalin itu tahun 2010-an lah. 2010-an itu mulai pada ditinggalin dengan alasan katanya ada, kata ini ada yang meninggal ya? Ya, ada yang pindah, ada yang pindah. Ada yang pindah. Mungkin di sini jadi akses jalan jauh, ke warung jauh. Iya, emang jadi, jauh banget asli. Jadi pada pengen yang dekat. Ke yang dekat itulah warung. Jadi emang aksesnya jujur aja aku kesini pun itu licin banget ya, kalau enggak hati-hati tuh bisa tikus truknya ya. Iya. Bisa tikus truk, bisa jatuh juga gitu. Kalau musim hujan kan licin. Licin, ditambah berkabut juga. Nah, Tete, aku mau nanya sih sebenarnya sama Tete, kalau si Ama kan udah biasa ya, karena udah posisinya udah lama nih, asli sini sih kalau si Ama ya. Nah, Tete, yang aku mau nanyain boleh ya? Boleh. Tete kan dari 2020 terhitung baru lah ya. Sekitar 4 tahun, mau nginjak 5 tahun nih. Ya. Tete pertama tinggal atau diajak sama A tinggal di Lewung sini tuh maksudnya gimana? Perasaan Tete gimana? Ada kayak takut nggak sih gitu, kayak aduh? Takut gimana ya, takut sebenarnya ya, tapi lah diberaniin aja. Beraniin. Kalau sekarang udah terbiasa, Teh? Udah terbiasa. Alhamdulillah. Emang gimana pun ya harus ikut sama suami, Teh ya. Nah, ini kenalan dong, namanya siapa tadi, Teh? Siapa? Del? Dela. Dela siapa namanya? Dela Apriliani. Wah, pasti lahir bulan April ya? Iya. Bulan April. Ini mah nanti bakal jadi penerusnya. Tapi ada nggak sih planning kayak nanti si sama Teteh tuh bakal kalau ada rezeki lagi mau bikin rumah di tempat yang ramai lagi, atau mungkin nanti bulan tahun depan atau bulan depan atau minggu depan siapa tahu ada rezeki, ada planning kayak gitu nggak? Ada. Ya mungkin ada. Kalau ada rezeki ya pengen lah ke yang rame-rame. Yang rame lagi pengen ya. Iya. Tapi dah enakan di sini. Sah, enakan di sini. Iya. Adem. Apa nih yang bikin alasan Tete sama betah di Leweng? Atau di kebun atau di hutan bebas lah. Apa yang bikin betah di sini sama Tete? Ya jauh sih, jauh dari tetangga, dari tetangga. Omongan orang. Tapi kita mah positive thinking aja sama orang. Jadi Teteh mah nyari nyaman gitu nya. Nyaman bigis gitu nya. Iya. Bener-bener. Emang kalau mau nyaman ya harus ya tinggal di tempat yang bener-bener sunyi situ ya. Cuman ripu tuh ketika nanti ketika ada sesuatu atau apa-apa gitu ya. Posisi jalan kan yang gelap ya, yang terusnya tuh akses yang lumayan jauh. Nanti kalau misalkan ada apa, itu sih kendalanya Teh ya. Kalau misalkan tiba-tiba malam butuh apa atau punten-punten ya, misalkan kalau tiba-tiba ada yang lagi gak enak badan atau sakit, itu kan itu ya. Oh, itu kendalanya. Kamu mau kemana? Gak dulu lucu banget, emang ini aktif banget Dela ya. Seberapa tahun umurnya, Dede? Berapa tahun umurnya? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah? Iya. Nah, ini berarti ini Teh rumah atau rumah peninggalan kalau yang ini ya?
Ini rumah peninggalan. Rumah peninggalan. Berarti ya, atuh posisi kesini tuh tinggal karena nggak ada yang nempatin lagi gitu ya? Iya. Ada berapa kamar sih berarti ya? Di sini ada tiga. Ada tiga. Dan ini ya. Empat. Satu, dua. Di sini dua berarti. Di sini dua. Di sini dua. Di sini tiga. Oh, di sini tiga. Jadi lima sebenarnya. Oh, lima. Banyak juga ya. Aku kira tuh ini cuma dipakai. Kirain tuh ini dapur doang. Berarti ada ini juga ruangan juga ya. Dapur. Dulunya di sini, di dapur sebelah sana. Cuma pindah dipakai kandang ayam. Kandang ayam. Kalau ini berarti sama ini juga ya, kamar 1, 2, berarti sini 3. Ini aku mau nunjukin sih, teman-teman, mau nunjukin ketika malam kayak gimana. Punten ya, ayah, aku minta izin sama akannya. Oke, nih aku mau nunjukin. Kalau malam tuh kayak gini nih. Nah, wah, ini berkabut tuh, ah. Kabut cinta, ah. Sekarang lagi musim hujan. Musim hujan ya? Banyak kabutnya. Duh, ada kabut-kabut cinta tuh. Aku nanti mau minta izin sama nanti aku mau lihat keadaan malam seperti apa di jalur kayak gini ya. Iya, silakan. Nah, teman-teman, aku mau nunjukin sebentar sih, nanti kita jalan ke sana lah ya. Ini kabutnya tuh, lihat. Iya. Nanti kalau aku take lesson, tolongin, ah. Nah, ini teman-teman tuh lihat. Gila kabutnya, menambah suasana-suasana gimana gitu nih. Tapi kalau misalkan yang AA khawatirin ya, selain makhluk halus gitu, apa sih ketika jalan malam-malam gitu tanpa penerangan, apa yang dikhawatirin? Yang paling AA takutin kalau misalkan jalan gitu? Ya paling takut jatuh. Takut jatuh aja? Iya. Ular gitu? Ular ya. Nah, udah biasa. Biasanya ya nggak ada. Oh, kalau ular aman berarti ya? Aman. Tapi biasanya ada juga ya, nggak sering ketemu lah nemuin bangsa ular gitu mah. Nanti aku mau coba deh, dan ini keadaannya kayak gini tuh, benar-benar gak ada penerangan tuh. Si Dede beranian tuh. Udah biasa ya Dede mah. Ini di atas juga ada makam berarti ya, ada kuburan ya? Ada kuburan. Di sini soalnya banyak kuburan, teman-teman. Aku lihat di sana tuh ada kuburan, sebelah sini kuburan, terus di bawah juga kuburan. Paling nanti aku mau minta izin sama Saa sama Teteh gitu ya. Aku mau lihat ke sini nih. Nah, sebenarnya sini juga ada akses sih. Ini yang kali kita lewat sini nih. Dingin banget kan asli. Ini bekas rumah dulu nih. Ini rumah. Ini juga rumah nih. Oke, nanti kita coba jalan sendiri ke sana. Kita lihat kondisi malam seperti apa di bekas rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pada tahun 2000-an. Udah dibagi sama si A juga. Mudah-mudahan aman lah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita coba jalan di kegelapan seperti apa. Teman-teman mungkin yang baru nonton bisa sekul di menit awal biar paham banget dan gak ada sebuah pertanyaan lagi. Yuk, kita coba. Ini soalnya yang dikhawatirkan kabut makin tebal dan kita terkendala nggak bisa pulang. Kita manfaatin seminimal, sebaik mungkin lah ya, semaksimal mungkin biar hasilnya bagus, kalian bisa nonton dan nyimak dengan baik. Jadi ini adalah rumahnya. Kita udah izin juga, sebenarnya tujuan kita untuk ke Teh Lia sama Anunu, kebetulan mereka lagi ke pabrik katanya. Ya udahlah ya, alhamdulillah kita ketemu sama kakaknya yang belum kita sempat tanya-tanyain. Alhamdulillah juga mereka welcome, baik banget. Dimana niat baik pasti ada jalannya. Oke, kita bakal coba untuk mulai untuk menguji keberanian kita lagi. Gimana, berani gak sih kita jalan sendiri gitu? Karena mereka aja berani, masa kita gak berani. Ini akses kita untuk pulang sebelah sini, dan ini adalah akses utama untuk menuju ke bawah. Dan kita harus melewati rumah-rumah sih kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kaget men. Belum mulai. Dan aku juga udah bawa ghost detector. Alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi energi-energi atau gelombang elektromagnetik, teman-teman. Udah bawa juga. Nanti kita jelasin pelan-pelan lah ya. Jadi ini adalah bekas rumah yang udah ditinggalkan pada tahun 2000-an.
Dulu ada 13 rumah dan sekarang hanya ada 2 rumah lagi yang masih bertahan di sini. Ini rumah nih. Ini enggak udah kayak hutan dan enggak kelihatan. Dan di sini nih masih ada bekas-bekas pondasi-pondasi yang ditinggalkan teman-teman. Ternyata di sini banyak kuburan, banyak makam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sinyal sama sekali udah enggak ada. Nih, saya tunjukin ya. Kenapa bisa dibilang di sini harus ekstra hati-hati, dikarenakan lihat nih. Sebentar. Nah. Ini benar-benar udah enggak ada sinyal tuh. Udah susah. Enggak bisa memanggil, ini udah enggak ada sinyal. Jadi saya bilang untuk ekstra hati-hati. Oke, boleh bikin video tapi tetap harus hati-hati. Yuk. Oke, monjis. Lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada suara burung hantu sebelah sini nih. Ini saya bakal ceritain apa yang saya rasain dan saya nggak bakal ngada-ngada ya teman-teman. Nih di sini suara burung hantu tuh. Tuh burung hantu men. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah ini satu di antara rumah yang ditinggalkan. Berarti kalau 13 sisa ada 11 lagi rumah. Ini kayak gini misalkan kalau malam-malam. Wah ini udah parah banget men. Lihat tuh. Dia udah gak kelihatan. Ini sudah jadi hutan. Nah, lihat. Ini rumahnya jadi hutan. Aduh. Udah susah dong. Aduh. Udah gak bisa. Lihat tuh. Kita flashback ke belakang dulu rumahnya nih aktif. Terus ramai penuh canda tawa, kebahagiaan, dan sekarang bisa dilihat. Ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya udah bilang dari awal, saya nggak bakal ceritakan. Saya bakal ceritakan apa yang saya rasain. Dan apa yang saya dengar. Dan saya dengar dua orang lagi ngobrol. Posisinya perempuan sama laki-laki. Sebelah sini. Tapi nggak tahu ya. Kita jalan lagi. Kita lanjut. Ini mah rumahnya. Udah jadi hutan. Udah ribut banget. Ini kalau malam kayak gini nih. Susah buat cari akses. Anybody home? Astagfirullahaladzim. Kelawar dong. Thank you.
Ini atasnya kayak ada tempat penyimpanan pupuk atau selainnya di sini. Sambil jalan lah ya. Nah ini jalannya nih. Ini pohon pisang. Apa yang diikat ya? Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangin kalian jadi sia sama si teteh kalau malam-malam kayak gini, pengen keluar kayak gini. Halo. Nah, di sini juga ada kuburan di sebelah sini nih. Nih. Di bawah sini ada kuburan. Di sebelah sana juga kuburan. Sebelah sini juga kuburan. Ini udah mirip banget sama Kampung Mati kan? Ingat enggak sih? Kampung Mati Cimeong juga kayak gini. Kampung Mati Cigerut juga kayak gini. Kok kayak orang ya? Kayak ada orang dong. Assalamualaikum. Kayak orang ya. Licin banget deh. Ini kalau ada apa-apa susah larinya nih masalahnya nih. Misalkan teman kalian rumahnya berada di tempat kayak si A ini, terus kalian diundang, "Hai, main yuk ke rumah." Terus langsung lewatin rumah-rumah kosong kayak gini. Gimana? Apa kalian berani? Harus berani lah. Sejatinya derajat manusia lebih tinggi. Takut boleh, tapi jangan berlebihan ya teman-teman. Ini body home. Ini benar ya. Ini benar. Yang saya rasain mau cerita nih, saya jujur nih, saya jujur ya, merinding. I don't know ya, ini merinding. Saya nggak bilang ini angker, ini saya nggak bilang serem, cuman merinding. Di sini merinding. Jauh men, kita nggak mungkin kesana. Semakin kesini semakin jauh dan semakin licin nih. Tuh,
Terus gak enak juga nanti keburu malam kita pamit aja ke si A-nya. Yang penting kita udah nunjukin ketika malam seperti apa di sini. Dan aku mau cerita sedikit nanti sebelah sana ya. Kita nggak bisa lari, men. Kembang kenanga apa melati ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wangi kembang kenanga loh, melati. Kita nggak bisa lari soalnya jalannya udah nanjak. Saya mau cerita. Jadi kalian tahu di hutan ini dulu sempat diketemukan orang meninggal dunia jatuh dari atas pohon. Itu ceritanya. Gila ya. Kita pamit ke situ. Nah, ini jalan kita pulang nih sebelah sini. Ya Allah. Teteh. Aa. Aduh. Ngap, oi. Aduh, ngap. Kayaknya aku mau langsung pulang. Aduh. Luar biasa emang, oi. Tapi ini aku boleh jujur nggak, ah? Tapi takut tetehnya. Nah ini mah aku cuma jujur doang ya. Ya positif aja kan ya, si tetehku udah terbiasa. Aku nyium kembang melati. Satu ya. Ya. Terus kedua, nyium kembang kenanga yang biasa di makam. Ya. Di sebelah mana? Pokoknya pas banget mau keluar dari rumah ini. Pokoknya ada turunan sebelah situ dan nggak tahu kenapa burung-burung hantu di situ kayak ngikutin. Kalau alam sih ya itu mah positif aja. Kita mah ya mungkin dia penasaran kali ini center gitu kan ya ayah. Iya. Ya harus berani kata teteh ya kan? Berani. Iyalah harus berani. Aku mah makasih banget ya untuk jamuannya. Terus sudah diizinin berteduh juga, terus diajak makan malam juga. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu lagi aku boleh main lagi enggak sini? Iya, boleh. Boleh ya, silaturahmi jangan terputus ya, Ayah. Iya. Takut teteh Dede juga mau bobo nih. Aku ada rezeki nih, Teteh. Bentar. Ini mah aku kasih ke Dede aja ya. Sok, Dede. Terima dong. Tangan kanan. Tangan kanan gerak. Oke. Okay. Ya, Teteh, makasih banyak ya. Aku mah makasih banyak pokoknya. Kayaknya aku langsung pulang deh. Iya. Makasih banyak ya, Ayah. Iya. Keburu malam. Yaudah aku pamit ya. Assalamualaikum. Teman-teman. Yang penting kita udah jujur ke si Ayah apa yang kita rasain. Nah, terlebih kayak gitu sih. Kita bisa belajar dari kisah Teh. Oh, sampai lupa apa namanya. Teh Wulan sama Solihin, di mana mereka orang-orang yang sangat tangguh yang tinggal di hutan ini, dan mereka udah benar-benar udah kebal nggak takut sama hantu ya. Emang harus ditakutin apaan sih, cuman tibi gitu sih, tetapi manusia kita tetap berasa merinding gitu, ada merinding. Nggak mungkin sih ya, rasa takut tetap ada. Oke, sepertinya kita langsung cabut ini treknya, kita nanti langsung pulang. Nggak mungkin kita bawa kamera sambil jalan karena licin. Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh walaupun kita memiliki rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala beruntung kita. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang baru gabung, saya minta dulu cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Aldis Norma, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pulang, Cok. Pulang. Oke lah ya. Nanti kamera kita matiin. Nggak pulang dong, nggak bisa dong. Kita harus kayak gini. Debu, kabut semakin tebal. Ha ha ha.